Mari masing-masing kabupaten bertanggung jawab. Kalau orang duit-duit jalur gubernur. Lagi di desa Jepeng Kapitan. Desanya namanya Jepeng, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Wonosobo. Pak Bupati, Pak Eko, rakyatnya rindu. Panjenengan diundang ke desa Jepeng Kapitan. Pak, infrastrukturnya diperbaiki. Masyarakat rindu sama Pak Eko. Ya. Insya Allah nanti jembatan ini yang menghubungkan antara Wonosobo dengan Banjar segera kita perbaiki. Amin. Terus nanti jalan perbatasan antara Banjar dengan Wonosobo, mari masing-masing kabupaten bertanggung jawab. Kalau orang duit-duit jalur gubernur. Kita minta cepat jadi ini, kalau enggak sebetulnya tahun ini risikonya kan bencana ya. Iya, bencana kan bisa. Nanti biar diurus ya. 2014 ini kan sampai sekarang putusnya putusnya. Lah orang ngomong aku kok. Kalau diusulkannya tahun sekarang akan nunggu perubahan. Kayak kue. Perubahan tahun 2019. Orang perubahan tahun 2018. Tapi pirang tahun mengerjakannya. Kalau bisa mengerjakan cepat dan tahun ini juga harus selesai, maka perubahan dipakai. Kalau tidak bisa, harus masuk di tahun 2019. Ya kue carane. Kok seragam apa kue? Seragam apa? Jabatannya apa? Berapa tahun? Tapi satu, 20. Terus orang ngerti. Ya, ternyata sejak 2014 jabatan ini bisa kita sama kita sudah pakai ngecek di sini untuk memastikan ada beberapa cara. Satu sebenarnya kabupaten bisa berinisiatif, mungkin karena prioritasnya terlalu banyak, kita mau ambil inisiatif aja. Kita mau ngambil cara yang paling cepat sebenarnya dana tanggap darurat. Kalau tanggap darurat kita bisa nanti meminta pada BPD. Nah, kalau tidak kita akan mencadangkan, mudah-mudahan nanti segera kita anggarkan, kalau tidak dari provinsi. Saya dan Gus Yasin datang ke sini ya, mesti beres. Kalau tidak kita yang ambil alih. Sangat senang masyarakat, soalnya warisnya realisasi. Kalau dulu kan cuma janji-janji lah, ini insya Allah pasti terrealisasi. Terima kasih Pak atas kedatangan Pak Gubernur Banjar dan Bapak Wakil Gubernur Gus Yasin.